Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita jasmani maupun rohani, serta kita bisa berkumpul di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Tiga kalinya tadinya saya sini akan menyampaikan khutbah singkat yang berjajal yang akan marah. Kata-kata pulang al-jannah, janganlah engkau malami masyarakat. Jadi, perbuatan marah itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghentikan amarah yaitu berwudu, berbaring, membaca tauhid, beristighfar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.